Halo guys, kembali lagi dengan saya Rahman. Kali ini saya akan mencoba makanan zaman dulu, itu makanan SD guys. Masih ingat gak guys? Apanya guys? Cilok atau aci dicolok. Mantap ini guys, nikmat. Walaupun harganya murah, seribuan, tapi rasanya guys gak murahan, mantap. Ayo guys, kita coba ya guys ya, kita coba. Kita makan. Taruh dulu ya guys. Gimana rasanya nih guys? Insya Allah nikmat guys. Nih guys, cilok. Jajanan SD. Kasih saus sama kecap. Lihat guys, ciloknya gendut-gendut, gede. Sebelum makan kita berdoa guys. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membarakkan nafsi marajakan okin ala benar amin. Ayo guys, makan guys. Makanan nostalgia yaitu cilok ati dicolok dari Bandung nih guys. Makan ya guys. Bismillah. Enak guys. Rasanya ada rasa dagingnya sama tepung, tapi dominan tepung guys tuh. Isinya kopong, gak ada isinya, tapi gurih guys. Dicocol sama apanya guys, sama bumbunya yaitu saus. Makanya guys, enak guys. Ciloknya kenyal, membal-membal lagi ya guys tuh. Ini gede nih guys, ciloknya. Makan guys. Mantap guys. Saya campur makaroni guys. Ada makaroninya juga nih. Nih, tuh bunyinya. Gurih guys. Lagi guys. Mantap. Top. Lidinya panjang bener guys. Beli 5 aja udah lumayan guys. Lagi beli 10, mantap. Emang makanan zaman dulu, makanan SD guys, nikmat, mantap. Sampai kena mata guys, perih. Soalnya ciloknya ini pedas, campur saus, bayang banyak, kecap sama sambal. Ini rasanya manis, gurih. Makan guys. Mantap. Uyup guys. Maaf guys, batuk. Sambalnya pedes guys, nyeregat di tenggorokan. Terakhir guys, tinggal satu cilok. Kayak bakso ya guys, tapi ini aci dicolok tepung. Hap ya guys, bismillah. Jangan lupa sausnya. Mantap guys. Emang makanan zaman dulu tuh gak salah, nikmatnya maksimal. Di komen ya guys, di bawah apalagi makanan makanan yang zaman dulu yang enak, makanan SD. Terima kasih ya guys, udah segini aja guys ya videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan tonton ya guys. Dan sebarkan ke semuanya. Mohon maaf ya guys, bila ada salah-salah kata. Tolong dukung channel ini, supaya untuk
nonton, like, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.